Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Naimah. Selamat pagi, teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kepada yang terhormat pemateri tutor EAS Rayon Teknik PMI 10 November dan yang kedua kepada yang terhormat ketua Rayon Teknik PMI 10 November serta pengurus Rayon Teknik PMI 10 November dan teman-teman peserta yang berbahagia. Sebelumnya saya izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Wahyu Ramadan selaku moderator pada acara pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadidiyya wa ala kulnatin sholiha lillahi ala wa ala sallamu'alaikum. Al-Fatihah. Selanjutnya, sebelum kita berlanjut kepada acara tutor hari ini, izinkan saya menginformasikan kepada teman-teman peserta bahwa setelah acara tutor selesai, akan diadakan sesi doa bersama yang dipimpin oleh sahabat Bagjar Sudibyo selaku Ketua Komisariat Demis. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.43. Mari kita masuk ke acara pertama, yakni tutor EAS mata kuliah kimia. Jadi, mata kuliah yang akan kita bahas yaitu kimia yang akan disampaikan oleh sahabati Naima. Sahabati Naima sendiri ini merupakan alumni PMI Angkatan 2014 yang sekarang lagi menempuh S2 kimia. Baik, Mbak Naima, apakah sudah sahabat Naima apa sudah siap? Ya, sudah siap. Halo, suara saya apa terdengar? Halo, halo. Iya. Sudah terdengar. Suara saya nggak terdengar dah. Halo. Halo? Dengar, Mbak. Terdengar ya? Terdengar, Mbak. Oke. Okay. Makasih, Sabri Naimah. Mungkin langsung saja kendali acara saya serahkan kepada Sabri Naimah. Waktu dan media dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi ya. Hari ini kita akan latihan soal terkait dengan kimia 1 untuk persiapan guna persiapan PAS. Ya, mohon maaf ini acaranya harus maju karena nanti saya jam 10 ada acara. Oke, ini kemarin saya sudah dikirimi beberapa contoh soal dari panitia ya yang akan kita bahas hari ini. Ini dari soal tahun lalu, soal yang paling update. Di sini sudah ada yang pernah ngerjakan ini, latihan soalnya ini. Sudah atau belum? Sudah ada belum? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum ada.
Oke, kalau misalkan belum ada, bisa kita bahas ya. Ini coba-coba materinya ada yang cerita dulu materinya saat ini kimia 1 itu apa saja? Karena mungkin saya kurang update terkait dengan materi kimia 1. Masih sama nggak ini? Asam basa, kemudian termokimia, kemudian apa lagi ini? Kestimbangan, laju reaksi, elektrokimia, sama nggak? Masih sama? Sama, Mbak. Sama. Sama. Yes. Ya, sama ya. Jadi karena terbatasnya waktu, jadi kita langsung saja latihan soal nanti sambil kita ingat-ingat lagi beberapa materi yang berhubungan terhadap soal itu. Kita aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Di sini yang merupakan larutan penyangga adalah, nah, yang diketahui hanya ini saja. Jadi hanya senyawa, kemudian ada senyawa dan juga ionnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah itu larutan penyangga atau tidak? Di sini yang perlu kita ingat bahwa penyangga, larutan penyangga itu kan harus ada apa? Harus ada asam lemah atau bisa juga basa lemah. Asam lemah atau basa lemah. Kemudian dengan siapa? Kemudian dengan pasangannya masing-masing, dengan garamnya. Dengan garamnya ya. Nah, garamnya ini bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari basa kuat ataupun asam kuat ya, ataupun sama-sama lemah juga. Jadi sekarang kita lihat di sini dari A sampai E mana yang ada lemah, kemudian ada garamnya. Garam di sini tidak harus selalu diungkapkan dengan misalkan CH3CONA. Nah, diungkapkan dengan senyawa ini, tapi garamnya ini juga disebut sebagai ionnya, ion ya, bisa dalam bentuk ion si asam lemah itu sendiri. Kan di sini CH3COO-. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Mulai dari yang A. A di sini kan asam asetat sama CHOOH. HCO. Nah, di sini ini yang depan asam asetat itu kan termasuk asam lemah. Asam asetat ini benar termasuk asam lemah. Nah, tetapi kemudian di sini dia tidak sesuai ya ionnya ya. Seharusnya pasangan CH3COOH ini siapa? Ini dia tadi CH3COO-. Jadi pilihan yang benar seharusnya adalah CH3COOH berpasangan dengan CH3COO-. Itu yang A. Berarti yang A kurang tepat ya, salah. Kemudian yang B bagaimana? Yang B ini CHOO- sama CH3COO-. Dua-duanya merupakan ion negatif. Maka ini bukan merupakan larutan penyangga juga. Selanjutnya yang C. Yang C di sini ada HCl sama Cl-. Ini merupakan pasangan asam dan ionnya, akan tetapi HCl ini bukan merupakan asam lemah, tapi HCl ini adalah asam kuat. Makanya yang C ini juga tidak bisa. Jadi larutan penyangga itu harus benar-benar yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Yang C salah. Kemudian yang D bagaimana? Yang D di sini dua-duanya itu termasuk basa. Jadi enggak ada yang garam ini. NH3 itu amonia. Itu memang benar basa lemah, tapi di sini NH4OH itu bentuk basa dari NH3 juga. Jadi di sini basa lemah juga sama-sama bentuk basanya ya, enggak ada yang bentuk garam. Sekarang yang E, ini yang terakhir. Apakah memang benar atau memang tidak ada jawaban dari nomor satu ini? HOCl, HOCl ini masuk ke asam lemah ya. HOCl itu masuk ke asam lemah beda dengan HCl. Nah, kemudian di sini dia juga dipasangkan dengan ionnya juga.
yaitu OCL min. Jadi HOCl ini kehilangan H menjadi OCl min. OCl min ini bisa membentuk garam dengan siapa? Bisa dengan Na misalkan ya. Nah, NaOCl. Sehingga jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 1 itu adalah yang E. Jadi gitu, perlu kita perhatikan satu persatu mana itu asam lemah, mana itu basa lemah, mana itu asam kuat, basa kuat. Kita harus tahu. Oke, dari nomor 1 ada yang ditanyakan nggak? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya. Langsung ketika saya menjelaskan, langsung bisa ditanyakan apa yang dibingungkannya itu. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat 0,1 molar yang pH-nya sama dengan 3, ditambahkan garam natrium asetat supaya pH-nya menjadi 2 kali semula. Ka asam asetat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Garam natrium asetat yang ditambahkan itu sebanyak. Ya, di sini untuk nomor 2 tadi ada campuran antara asam asetat CH3COOH dicampurkan dengan siapa? Dicampurkan dengan natrium asetat itu CH3COONA. Ini adalah asam lemah, kemudian ini CH3COONA itu merupakan bentuk garam. Bentuk garam dari CH3COOH. Karena ada campuran dari kedua jenis senyawa ini, maka larutan yang terjadi adalah larutan apa? Larutan penyangga. Ya, coba ada yang salah satu rumus dari larutan penyangga apa pH-nya? pH larutan penyangga? Gimana? Cari pH larutan penyangga? Rumusnya apa rumusnya? Enggak ada yang ingat? Rumus larutan penyangga? Enggak apa-apa, salah satu ngomong. Supaya saya enggak ngomong sendirian, ditemani ini. Larutan penyangga. Dari larutan penyangga ini kan dia bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa. Bagaimana kita tahu larutan penyangga itu akan bersifat asam atau bersifat basa? Kita ikuti saja yang lemah ya. Jadi penyangga lemah. Larutan penyangga itu sifatnya mengikuti si yang lemah, entah itu asam atau basa. Larutan penyangga asam, dia memiliki komponen asam lemah di dalamnya. Kemudian larutan penyangga basa, dia memiliki komponen basa lemah di dalamnya. Sekarang kita lihat dari soal ini. Di soal ini, itu masuk ke kategori yang pertama tadi, yaitu asam lemah. Maka larutan penyangga ini akan ber-pH asam. pH asam itu berapa? Kan pH asam itu kurang dari 7 ya. pH-nya kurang dari 7. Nah, kemudian rumusnya juga kita menggunakan H+. Karena nanti penyangganya adalah asam. H plus sama dengan mol asam dibagi mol garam ya. Mol garam dikali Ka. Ka itu kan tetapan si asam lemah. Jadi tadi sudah diketahui juga. Kemudian di sini salah satu persatu kita penuhi. Mol asamnya berapa ini mol asamnya? Mol asam. Kita cari mol asam. Enggak ada yang satuan mol, tapi di sini diketahui volume dan juga konsentrasi. Apa hubungannya antara mol, volume dan juga konsentrasi? Ada, yaitu mol sama dengan molaritas dikali volume. Ini hubungannya. Jadi kita harus cari terlebih dahulu ini mol asam asetatnya ya. Asam asetatnya, molaritasnya 0,1, kemudian volumenya benar dalam bentuk liter. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, di sini 0,1 dikali 1 sama dengan
0,1 mol. Oke, kalau misalkan sudah, kita masukkan di sini mol asamnya. Itu 0,1. Nah, mol garamnya berapa? Oke, mol garamnya tidak ada. Karena di sini yang ditanyakan ya, garam natrium asetat yang harus ditambahkan berapa mol? Nah, maka kita bisa memisalkan X misalkan ya. Kemudian Ka, nilai Ka-nya berapa? Ka-nya di sini 10 pangkat min 5. Kalau di sini sudah ada variabel yang belum diketahui, yaitu si X, maka H plusnya ini harus sudah diketahui. Tadi sudah diketahui enggak? Ada enggak data H plus di sana? Kita bisa lihat dari sini ini. pH-nya sama dengan 3. Ditambahkan garam natrium asetat supaya pH-nya 2 kali semula. Jadi di sini pH 1 itu sama dengan 3. pH 2 itu sama dengan 2 kali pH 1. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Ini pH 2. Lalu yang kita gunakan itu pH 1 atau pH 2? Karena tadi ini kan sudah dalam bentuk campuran ya. Sudah dalam bentuk campuran. Maka yang kita gunakan adalah pH 2-nya dia. pH 2 ya. 6 ini ya. Dan 6. Berarti benar pH-nya kurang dari 7, yaitu asam. Kemudian ion H plus-nya ini yang digunakan juga H plus 1 atau H plus 2? Tentu saja H plus 2. Nah, kita cari H plus 2-nya dari pH 2 ini. Kan pH itu min log H plus. Min log H plus. Berarti kalau misalkan kita ingin mencari H plus 2-nya, kita bisa mencari dari antilog ya. Antilog pH-nya. pH 2. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Langsung saja kita jadikan si pH-nya ini sebagai pangkat, tapi pangkatnya ditambahkan negatif ya, karena di sini juga ada negatifnya. 10 pangkat min 6. Ini hasil dari ion H plus campurannya. Nah, kita bisa masukkan di sini, 10 pangkat min 6. Oke, kemudian sudah kita kali silang saja. Di sini X sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 1 mol. Mudah ya? Soalnya ya? Bisa ya? Alurnya tadi? Bisa mengikuti? 1 mol. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Boleh kalau misalkan malu, mau bicara, menyalakan audio, boleh melalui chat ya. Chat personal juga nggak apa-apa di sini, di Zoom-nya. Silakan ditanyakan saja. Kemudian nomor tiga ya. Sebuah kristal KNO3 kalium nitrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditetesi dengan air. Pada dasar tabung reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan sebagai reaksi. Oke. Reaksi termokimia itu kan ada dua jenis berdasarkan perpindahan energinya. Ada exotherm, kemudian ada endotherm juga. Exo, bedanya bagaimana exo sama endo ini? Exo, oh kok elso. Exo ya. Exo dan juga endo. Dari segi kalor, kalornya si exo ini melepas. Melepas. Sedangkan endo berarti kebalikannya. Ini selalu berkebalikan lah antara exo sama endo ini. Ini kalornya dia menyerap. Maksudnya menyerap sama melepas ini ditinjau dari mananya? Ditinjau dari sistem dan juga lingkungan. Jadi sistem sama lingkungan. Kalau melepas itu berarti sistemnya melepaskan ke lingkungan.
Ini exo. Kalau menyerap, berarti si endo ini mengambil kalor dari lingkungan. Nah, jadi seperti ini, exo sama endo. Sistem sama lingkungan itu apa saja? Sistem itu kan reaksinya itu sendiri ya. Sistem itu hanya reaksinya saja. Jadi ini misalkan H2O lebur liquid menjadi H2O gas. Ini reaksi penguapan. Ya ini saja sistemnya. Nah, reaksinya ini kan dia membutuhkan wadah, membutuhkan tempat ya. Tempatnya itu sudah disebut sebagai lingkungan. Jadi wadahnya itu sudah masuk ke lingkungan, termasuk tangan kita yang memegang pengaduknya, sendoknya, semuanya. Semua yang berada di luar sistem itu adalah lingkungan. Coba kalau misalkan kita diberikan panas, ini kan dari sistem memberikan panas ke lingkungan. Kita, tangan kita sebagai lingkungannya, diberikan panas. Kita memegang sesuatu yang panas. Berarti kan kita akan merasakan panas itu kan? Kita akan merasakan panasnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa suhunya meningkat. Jadi ciri-ciri yang kedua dari exo di sini adalah suhu lingkungannya meningkat. Termometer itu kan ngukurnya kan dari suhu lingkungan kan? Jadinya dia akan suhunya meningkat. Kalau dari suhu dari yang kita rasakan ya. Kemudian endo bagaimana? Karena dia menyerap dari lingkungan, panas kita diserap oleh si sistem, makanya di sini suhunya akan menurun. Suhunya menurun. Apa yang kita rasakan? Ya dingin berarti. Di sini dingin. Dan ini panas. Nah, dari kedua ciri ini kita sudah bisa menjawab nomor 3. Karena di sini terasa dingin, maka dia endo. Nah, pilihan endo itu kan ada 3, ada C, D, E. Kita bisa baca lagi nih. Energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang benar yang mana? Ini tadi, endo ya. Berpindah dari lingkungan ke sistem. Tuh, jawaban yang tepat adalah yang D. Endotherm. Waalaikumsalam. Oh ya, coba nomor 4 dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini ada Bu Dekan. Sebentar saya menemui beliau sebentar.
Oke, mohon maaf ya, terjeda sebentar tadi. Nah, nomor 4 bagaimana? Sudah ada yang selesai belum untuk mengerjakan nomor 4-nya? Kalau nggak salah, jawabannya 10. Jawabannya 10 ya? Oke. Ya, sudah benar. Sudah, ketemu semuanya ya. Kita loncati. Kita dibahas saja. Dibahas, Mbak. Dibahas saja. Oke, saya ikut. Ini ya, delta H. Entalpi. Entalpi itu kan delta H itu bisa dicari melalui banyak langkah ya. Banyak jalan menuju Roma. Apa saja di sini? Sambil kita recall memori-memori sebelumnya. Yang pertama, kalau misalkan dia diketahui kalornya. Delta H di sini bisa dicari melalui Q sama delta H sama dengan Q per mol. Q-nya ini dari mana? Q-nya kalau sudah diketahui kalornya ya langsung saja dimasukkan. Tapi kalau misalkan belum, kita bisa mencari dari MC kali delta T atau rumus-rumus yang lain menyesuaikan sama data yang diketahui lah. Atau juga delta H di sini bisa kita cari melalui entalpi pembentukan HF. Jadi jumlah entalpi pembentukan produk ya sebelah kanan dikurangi sigma HF kiri atau di sini reaktan. Ini produk, ini reaktan. Ini dari entalpi pembentukan. Kemudian ada lagi juga delta H-nya bisa kita hitung dari energi ikatnya. Jadi sigma energi ikat. Kalau energi ikat itu kebalikannya dari HF. Jadi ini nanti diingat-ingat salah satu saja, nanti langsung lainnya itu kebalikannya gitu aja. Ini kiri dikurangi sigma energi ikat kanan. Kemudian delta H juga bisa kita hitung melalui hukum Hess. Nah, ada banyak cara ini, 4 ya ini mungkin sementara, nanti yang lainnya ada juga. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Ini data apa saja? Delta sudah diketahui ya. Yang ditanyakan kalor. Kalor itu apa kalor? Kalor itu Q. Nah, dari rumus-rumus tadi yang berhubungan delta H sama Q-nya hanya rumus yang pertama saja. Maka di sini bisa kita gunakan rumus yang pertama. Nomor 4. Delta H sama dengan Q per mol. Yang dicari adalah Q-nya. Maka rumusnya di sini adalah delta H dikali mol. Delta H-nya kita masukkan. Delta H-nya 40 kilojoule per mol. 40 kilojoule per mol. Kemudian dikalikan molnya. Molnya ternyata kan belum diketahui. Kita hitung dulu. Yang ada di sini adalah massa. Maka kita turunkan rumusnya si mol. Menjadi apa? Menjadi massa per m. Supaya sesuai sama apa yang diketahui. 40 kilojoule per mol dikali masanya tadi 4,5 ya. 4,5 gram. Kemudian MR dari air berapa? MR H2O. Ini kan 16 ditambah 2 ya. Jadi 18 MR-nya. Ini 18 gram per mol. Oke, bisa kita coret untuk gramnya. Kemudian molnya juga kita coret habis. 4,5 dibagi 18 itu 1 per 4 ya. 1 per 4, kemudian 4 dibagi 40 itu 10. Maka jawaban dari nomor 4 ini adalah 10. Sip. Ya benar, tadi dari jawabannya. 10 kilojoule yang C. Ini ya, reaksi penguapan dari mana? Ini L itu liquid cairan. Cairan menjadi gas. Makanya dia disebut sebagai reaksi penguapan. Ini reaksinya perubahan fase saja. Perubahan secara fisik, perubahan wujudnya. Jadi dia tidak merubah si susunan kimiawinya. Senyawanya ya tetap H2O itu, sama-sama H2O sebelum dan sesudah. Oke, itu nomor 4. Kemudian nomor 5.
Nomor 5 terkait dengan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan 2A ditambah B menjadi C ditambah D. Ini reaksinya ya. Karena hanya berupa, kenapa kok memakai delta HF, Mbak? Kenapa kok memakai delta HF? Oh, enggak. Ini bukan delta HF ya. Ini tadi saya menjelaskan yang lain saja. Ini delta H itu rumusnya bisa macam-macam ini loh. Tapi nanti penghitungannya kita tergantung yang diketahui apa. Ini delta siapa? Ini tentu saja delta evaporation. Delta evaporation. Jadi ini bukan delta H pembentukan. Delta H itu ditandai sesuai dengan reaksinya. Karena di sini kan reaksi penguapan. Maka namanya juga delta H penguapan. Atau biasanya disimbolkan dengan delta Fab H. Tuh, jadi untuk yang entalpi pembentukan HF itu, tadi untuk reaksi yang lain, sesuai yang diketahui lah, yang diketahui apa, maka kita bisa fleksibel menggunakan rumus yang mana. Oke, sudah ya, sudah terjawab ya. Selanjutnya, nomor 5. Ini terkait dengan kesetimbangan. Tadi saya lanjutkan, karena reaktan dan juga produknya ini berupa simbol-simbol ya, A, B, C, D, maka kita anggap dia sudah setara. Kita anggap sudah setara. Kemudian, di sini yang ditanyakan itu adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu akan selalu sama ya, karena di sini tetapan kesetimbangannya bukan pergeseran kesetimbangan, tapi tetapan. Akan selalu sama kecuali apabila terjadi perubahan suhu. Jadi di sini ada pengecualiannya. Sekarang nomor 5 ini apakah terjadi perubahan suhu enggak? Bila suhu pada suhu tertentu 2,5. Ini reaksinya eksotermis. Suhunya dinaikkan. Oke, suhu dinaikkan ya. Berarti T2 itu lebih besar daripada T1. Kemudian reaksinya eksotermik ke arah CD berarti di sini kan hanya delta H-nya negatif. Exo itu delta H-nya negatif. Kalau endo delta H-nya positif. T2 lebih dari T1. Kita tahu bahwa hubungannya dengan suhu itu kalau ini bisa dihubungkan dengan pergeserannya ya. Pergeserannya. Ketika suhu dinaikkan, di situ kan dia bergeser ke arah reaksi endotermis. Ke kanan tadi adalah ekso, maka endotermisnya kemana? Dia ke kiri. Endotermisnya kan ke kiri. Nah, di sini KC itu rumusnya kan produk. Produk dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, kemudian dibagi dengan reaktannya. A kuadrat dikali B. Nah, kalau misalkan di sini dia bergeser ke kanan, maka si A sama B-nya ini tambah besar. Maka di sini kalau misalkan KC1-nya itu adalah 2,5, maka KC2-nya akan kurang dari 2,5. Karena dia tambah besar. Mungkin bisa dihubungkan dari set ini. Berarti tetapan kesetimbangannya menjadi kurang dari 2,5. Itu untuk nomor 5.
Oke, tidak ada yang tanyakan? Sudah bisa dipahami nomor 5 ya? Kalau sudah, sekarang kita ke nomor 6. Perhatikan reaksi berikut. Masih sama, A tambah B menjadi C tambah D. Jika 1 mol A dicampur dengan 1 mol B, dan pada kestimbangan terdapat 0,2 mol A, tetapan kestimbangan reaksi di atas adalah? Di sini kita bisa menggunakan tabel MRS. Jadi mula-mula reaksi setimbang. A ditambah B menjadi C ditambah D. Mula-mula reaksi setimbang. Reaksi ketimbangan dan reaksi stoikiometri itu agak berbeda. Jadi kalau stoikiometri kan kita langsung saja mencari reaktan pembatasnya gitu ya dalam membuat MRS-nya. Tapi di nomor 6 ini tidak bisa kita langsung seperti itu. Karena kondisi setimbangnya itu tidak selalu bahwa si reaktannya itu habis. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya, kondisi setimbangnya itu ada berapa atau reaksinya itu dia bereaksi berapa persen. Itu kalau misalkan diketahui. Jadi sekarang kita tulis yang diketahuinya dulu, 1 mol A. Oke, di sini A-nya adalah 1 mol, mula-mulanya. Kemudian B-nya, ini juga 1 mol. Pada kestimbangan terdapat 0,2 mol A. 0,2 mol A. Itu pada kestimbangan, berarti pada kolom S. Di sini 0,2. 0,2 mol. Setelah kita tulis semuanya, sekarang dalam menentukan kestimbangan, itu kan berarti kita membutuhkan konsentrasi ya. Konsentrasi dari C, konsentrasi dari D, kemudian konsentrasi dari A, dan juga dari B. Ini konsentrasi dari semua senyawanya lah yang ada di dalam situ. Maka di sini harus kita cari tahu semuanya. Setimbangnya ini, yang B berapa, yang C berapa, yang D berapa, kita harus tahu semuanya. Bagaimana caranya? Pertama kita cari tahu dulu R-nya. R-nya di sini bisa didapatkan dari mula-mula dikurangi setimbang ya, M kurangi S. Jadi 1 dikurangi 0,2, hasilnya adalah 0,8. Itu khusus untuk yang A saja. BCD-nya bagaimana? BCD-nya mengikuti yang A. Jadi dia dibandingkan dengan koefisiennya di sini. Koefisiennya. Semuanya 1 ya. BCD-nya itu R didapatkan dari perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien dengan si A. Karena semuanya 1, sama-sama 1, maka di sini R-nya semuanya 0,8. Untuk reaktan negatif, untuk produknya adalah positif. Positif 0,8, positif 0,8. Jadi setimbangnya B itu 0,2 juga, C-nya 0,8, D-nya 0,8. Sudah dapat mol, tapi yang kita cari, yang kita butuhkan adalah konsentrasi. Bagaimana ini konsentrasi? Tadi kan M itu sama dengan mol per volume. Karena tidak diketahui volumenya berapa, kita anggap sebagai 1 ya. Volumenya di sini kita anggap 1 liter saja. 1 liter, maka di sini C-nya 0,8, kita masukkan masing-masing 0,8, 0,2, 0,2. 4, 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Itu nilai dari tetapan keseimbangan reaksinya. Jadi sudah dapat E. Oke, itu untuk nomor 6. Kita lanjutkan nomor 7. Grafik yang menyatakan reaksi orde 1 adalah orde 1. Di sini grafiknya kita bisa juga mengingat di pelajaran matematika. Orde 1 itu kan berarti
V sama dengan A pangkatnya 1. Or D itu kan pangkatnya dia. Pangkat 1 berarti bagaimana? Berarti dia persamaannya adalah linear. Semakin besar konsentrasinya, semakin besar pula lajunya. Di sini kan X-nya itu adalah konsentrasi. Kemudian Y-nya ini adalah laju. Orde 1 itu yang B. Yang A orde berapa? A itu orde 0. Jadi berapapun konsentrasi yang kita masukkan, nanti lajunya akan tetap sama. Laju mula-mulanya 10, ya sampai akhir 10 terus. Itu namanya orde 0. Kemudian C dan D, ini orde negatif ya, dulunya ya D ini ya. Lalu yang E ini dia persamaan parabola, berarti kuadrat di situ, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat atau merupakan orde 2. Nih, ingat-ingat. Jadi orde 0, orde 1, dan orde 2 masing-masing memiliki grafik yang berbeda-beda. Oke, itu untuk nomor 7. Kemudian nomor 8 bagaimana? Nomor 8, suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius, T1-nya ya. Kok T kecil, T besar ya, suhu itu. Suhu itu T besar, T1 30 derajat Celcius. T2-nya 50 derajat Celcius. Kemudian memerlukan waktu 40 detik. Maka ini T1. T kecilnya 40 sekon. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, ini kita misalkan delta T saja. Kita buat atau T saja ya lambangnya. T itu 10 derajat Celcius. Reaksi akan lebih cepat 2 kali dari semula. 2 kali ini adalah N. N sama dengan 2. Berapakah waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius? Bagaimana hubungan waktu dengan suhunya? Jadi kalau kita ingin mencari T2 ya, T2 itu sama dengan T1 dikali 1/N. 1/N di sini dipangkatkan delta T-nya atau perubahan suhunya. Jadi T2 dikurangi T1 dibagi dengan T saja. T saja ini berapa sih, berapa suhunya supaya dia meningkat 2 kali lipatnya itu? Atau meningkat 3 kalinya tergantung N-nya inilah. T1 kita masukkan. T1-nya adalah 40. Kemudian N-nya di sini 1/2. T2-nya adalah 50. T1-nya 30. Kemudian dibagi T saja adalah 10. Ya, kita dapatkan nanti. Setengah 20 dibagi 10. Berarti 40 kali 1/4. Hasilnya adalah 10 sekon. Nah, ini kan kalau diketahui waktu. Kalau misalkan diketahui lajunya bagaimana? Bisa juga. V itu kan secara polanya di sini berbanding lurus, berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dengan T, seperti. Maka kalau misalkan yang diketahui itu adalah laju, bukan waktu, yang kita gunakan adalah V2 sama dengan V1 dikali N. Yang berubah di sini adalah N-nya. Kalau T kecil, 1/N. Kalau laju, N. Ini yang perlu kita lihat. Di situ diketahuinya apa. Jadi harus hati-hati. Oke, itu untuk nomor 8. Nah, nomor 9. Nomor 9, untuk mencari E sel, E standar sel, di situ kan kita bisa cari E katoda dikurangi E anoda. Katoda sama anoda ini apa? Supaya kita review sedikit terkait kedua elektroda ini. Ini pada elektrokimia. Elektrokimia itu ada dua elektroda ya. Elektroda di sini langsung kita namai katoda sama anoda saja lah.
katoda dan anoda. Di dalam katoda ini terjadi reaksi apa? Di dalam katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Jadi reaksinya reduksi. Sedangkan anoda ini adalah reaksi oksidasi. Kita bisa tahu dari mana reduksi sama oksidasinya ini. Kalau misalkan ini dua-duanya dibuat reaksi seperti ini kan berarti ini keduanya apa? Reduksi ya, karena menangkap elektron. Itu yang nomor 8 itu rumus apa ya? Itu penemuan rumusnya dari mana? Masih enggak. Penurunan rumusnya dari mana ya? T2 min T1 dari mana ya penurunan rumusnya ya? Saya nggak pernah menurunkan rumus ini. Sudah ada rumus ini selalu. Ya, jadi kalau misalkan kita mencari berapa kali lipatnya laju, berapa kali lipatnya waktu, itu bisa menggunakan rumus ini. Cuman saya tidak tahu kalau misalkan ditanya turunannya dari mana ini. Filosofinya kurang tahu ini. Gak apa-apa ya, dipakai ini aja ya. Diperhatikan tipe-tipe soalnya saja. Oke, di sini saya lanjutkan tadi. Katoda reduksi. Kita lihat dari mana? Dari nilai potensial reduksinya. Potensial reduksi. Sesuai namanya, potensi reduksi. Berarti kan dia semakin berpotensi untuk direduksi. Maka kita lihat senyawa yang mengalami reaksi reduksi itu adalah potensial reduksinya yang lebih besar. Sedangkan di sini itu nilai potensial reduksinya lebih kecil. Jadi kalau kita lupa ingat-ingat saja potensi itu kan kemampuan. Reduksi berarti kemampuan untuk direduksi. Semakin besar berarti ya kemampuannya dia semakin besar juga, semakin mungkin untuk direduksi kan seperti itu. Jadi dari kata-katanya ini bisa kita ingat-ingat. Kita lihat di sini E0, ini dua-duanya itu merupakan nilai potensial reduksi. Nilai potensial reduksi. Maka yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi adalah si Ag. Di soal ini ya, Ag. Peraknya ini yang mengalami reduksi. Sedangkan Mg-nya mengalami oksidasi. Apakah nanti setelah reduksi oksidasi reaksinya tetap seperti ini? Tidak. Jadi kita sesuaikan. Bentar. Katoda yang reduksi tadi kan Ag. Berarti di sini Ag plus ditambah E min menjadi Ag saja. Kemudian reaksi di anoda, anodanya kan oksidasi. Oksidasi berarti kebalikannya. Ini Mg. Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 E min. Untuk reaksi elektrolisis itu harus sama ya, harus sama elektronnya. Elektron yang dilepas maupun elektron yang ditangkap. Jadi elektron ini itu harus sama. Maka di sini kita sesuaikan sama yang lebih banyak. Mg-nya kan melepaskan 2 elektron. Ag-nya juga harus 2 elektron. Di sini kita kalikan 2. Ag plusnya kita kalikan 2 juga, Ag-nya juga kita kalikan 2. Kalau sudah seperti ini bisa kita ketahui ya reaksi totalnya. Jadi 2 Ag plus ditambah Mg nanti akan menjadi 2 Ag ditambah Mg 2 plus. Elektronnya kemana? Elektronnya kan sudah sama. Dia berada di lawan arah, maka bisa langsung dicoret ini. 2 elektron di kiri dan juga 2 elektron di kanan.
Di kalau sudah ketemu reaksinya, ini sebenarnya nggak sampai begini juga ya cara menjawabnya, tapi nggak apa-apa sekalian. Ag ditambah Mg2+, nanti kita bisa nyatakan juga ke dalam bentuk notasi selnya. Notasi sel. Notasi selnya itu dinyatakan bagaimana? Oksidasi, yang sebelah kiri oksidasi ya, red, ox red tuh. Yang teroksidasi tadi Mg. Jadi di sini Mg garing garing. Garis Mg2+ garis 2 Ag2+ Ag+ garis lagi Ag. Ini notasi selnya. Itu tadi sponsor saja, recall, recall memory yang dulu-dulu. Sekarang untuk menjawabnya tinggal dimasukkan ini ya. E katoda. E katodanya atau E reduksinya? Reduksinya tadi kan si Ag. Berarti Ag di sini 0,79. Kemudian anodanya punyanya si Mg, -2,3,4. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah +3,13 volt. Nomor 9 sebenarnya dua baris ini saja penyelesaiannya, yang lainnya sponsor untuk recall memory. Oke, nomor 9 ada yang tanya? Ya, siap. Ini nanti boleh dibagikan coret-coretannya. Tapi tadi agak mulek ya. Jadi sekarang diamati dulu saja saya nulisnya ke mana arah-arahnya. Saya nanti nggak bingung ketika melihat coret-coretannya. Nah, selanjutnya. Masih terkait dengan elektrolisis. Elektrolisis di nomor 10. Jika larutan Na2SO4 dielektrolisis dengan elektroda karbon, reaksi yang terjadi adalah tadi ya, masih diingat ya, katoda, anoda, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi di sini anoda oksidasi. Masing-masing elektroda, oh tunggu, di sini Mbak Izin tanya untuk SLAG-nya itu nggak perlu dikali dua berarti Mbak. Oh ya. Tidak perlu ya, tidak perlu dikali dua untuk SL-nya. Ini tadi kali dua itu hanya untuk menentukan reaksinya saja. Tetapi untuk SL-nya tidak perlu. Penghitungan SL-nya tetap menggunakan E standar awalnya dia itu. Sekarang nomor 10. Nomor 10 ini ada aturan masing-masing, ada aturan masing-masing untuk reaksi di anoda sama katoda ya. Untuk katoda, katoda ini kita tidak perlu memperhatikan jenis elektrodanya. Tidak perlu memperhatikan jenis elektrodanya. Sedangkan anoda, anoda ini harus memperhatikan. Harus diperhatikan. Diperhatikan jenis elektrodanya. Maksudnya bagaimana? Kan elektroda itu ada yang inert, ada yang tak inert. Kalau elektrodanya inert, maka yang bereaksi itu adalah si ionnya kan? Si ionnya. Yang teroksidasi ya, ionnya. Kalau misalkan dia tak inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya sendiri. Oksidasi elektroda sendiri. Elektroda yang inert ada apa saja? Ada tiga. Ada emas, Au, kemudian platina, dan juga karbon. Ada karbon di situ. Sesuai sama nomor 10. Dia menggunakan elektroda karbon juga. Maka anodanya di sini, kita yang harus diperhatikan adalah ionnya. Elektrodanya sudah tidak perlu diperhatikan karena dia inert. Sekarang ionnya. Ionnya di sini ada ion apa saja? Kan di situ Na2SO4.
Pertama kita harus ionisasikan terlebih dahulu. Ionisasikan ya si garamnya ini membentuk apa? Membentuk 2Na+. Jadi yang depan itu dia ion positif, yang belakang adalah ion negatif. 2Na+, kemudian di sini ditambahkan dengan SO4 2-. Muatannya didapatkan dari mana? Dari jumlah temannya dia ya. Jadi karena Na ini ada 2, maka 2 ini jadi pangkatnya si SO4. SO4 2-. Karena si SO4, ini SO4 gabung jadi 1. SO4-nya ada 1, maka Na-nya dia pangkatnya juga 1, Na+. Itu cara untuk mengionisasikan. Sekarang untuk ion positifnya di sini dia akan bereaksi di mana? Di katoda. Sedangkan SO4 min-nya akan menuju ke anoda. Nah, kita juga sekarang nanti coba dibaca lagi ya secara lengkapnya aturan katoda sama anodanya itu ada apa saja. Untuk logam-logam 1A sama 2A, karena dia merupakan logam reaktif, maka jika ada air, dia sangat mudah teroksidasi ya, si logam Na ini. Maka jika ada H2O, larutan itu kan berarti ada pelarutnya, ada H2O-nya di situ. Yang bereaksi di katoda bukan si Na-nya, tetapi H2O-nya. Bagaimana reaksinya? H2O kan reduksi. Reduksi itu berarti dia hanya dari positif ke nol. H2O menjadi H2 ditambah OH-. Ini dua kali, kemudian ini ditambah 2 elektron. Ini reaksi di katodanya. Jadi yang akan tereduksi airnya karena larutan. Beda lagi kalau misalkan lelehan. Kalau lelehannya di sini ya logamnya sendiri yang tereduksi. Logam yang tereduksi. Tapi kalau larutan H2O yang tereduksi. H2O tereduksi. Jadi harus kita perhatikan juga antara bentuk wujudnya, yaitu lelehan atau larutan. Kemudian anodanya, itu reaksi ada apa di sana di anodanya? Kita lihat, ionnya itu tadi merupakan ion sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Apa itu asam oksi? Asam oksi itu asam yang ada oksigennya. Jadi asam oksigen. Kan ini SO4. SO4 itu kan awalnya dari H2SO4 ya. H2SO4. Di sini adalah asam sulfat. Asam kemudian ada oksigennya. Tetapi tidak ada H-nya, makanya dia disebut sebagai sisa asam oksi. Kalau ionnya itu berupa sisa asam oksi, maka yang akan teroksidasi adalah H2O juga. Reaksinya bagaimana? Kalau yang atas tadi dihasilkan gas hidrogen ya, yang bawah itu akan dihasilkan gas oksigen. Di OH di sini ditambahkan H+ 2 kali berarti 4, kemudian ditambahkan dengan 4 elektron. Ini reaksi lengkap di katoda sama anodanya. Pada pertanyaan nomor 10 yang ditanyakan hanya anoda saja. Jadi tinggal kita cocokkan saja ini yang sesuai. Yang sesuai adalah yang B. Kalau ditanya reaksi penuhnya bagaimana? Ya kita jumlahkan saja seperti yang tadi. Yang sama kita hapus. Oh ini harus dikali 2 dulu ya. Harus disamakan dulu ini. H2O ditambah 2 elektron. Ini harus dikalikan 2 semuanya. Berarti 4, 4, 2, 4. Nah, baru bisa kita coret. 4 elektronnya habis. Sehingga reaksi totalnya. Yang nomor 5 lagi.
Oke, sebentar ya. Reaksi totalnya berarti 6H2O ya ini, 4 tambah 2. Kalau misalkan reaksinya dia berada di satu jalur dan sama, kita harus menjumlahkan, nggak boleh dikurangi. Di 6H2O menjadi 2H2 ditambah O2 tambah 4H plus ditambah 4OH min. Sudah. Ini reaksi totalnya. Tuh, jadi untuk mencari reaksi total, kita samakan elektronnya saja. Bentar, ada yang tanya nomor 5. Mana tadi nomor 5? Ini nomor 5. Nomor 5, untuk tetapan keseimbangan, untuk keseimbangan, reaksi keseimbangannya dulu ya. Keseimbangan itu kan bisa bergeser dia. Bisa bergeser dengan pengaruh suhu. Pengaruh suhu. Nah, suhunya ini bisa diturunkan. Diturunkan atau dinaikkan. Kalau kebalik bilang ya. Saya agak ini. Diturunkan, kalau diturunkan berarti dia akan bergeser ke reaksi ekso. Reaksi eksotermis ya. Reaksi eksotermis. Kemudian ketika dinaikkan dia akan bergeser ke reaksi endotermis. Maksudnya bergeser ke reaksi ekso sama endo ini bagaimana? Jadi sesuai dengan nilai delta H-nya. Kan kalau kita buat reaksi, ini ekso sama endo ini kan saling berbalik ya, saling berlawanan ya. Ini misalkan A tambah B, C tambah D, delta H-nya awalnya ini negatif, ini kan reaksinya pertama ekso. Tapi kalau misalkan kita balik, C tambah D menjadi A tambah B, nanti delta H-nya akan jadi positif. Pembalikan reaksi, delta H-nya akan menjadi perubahan tanda. Maka di sini reaksinya termasuk reaksi endo. Nah, maksudnya gitu. Jadi ketika suhu diturunkan, dia akan bergeser ke C tambah D. Ini misalkan ya. Bergeser ke C dan D. Tapi kalau dinaikkan, dia akan bergeser ke A tambah B. Namanya bergeser ya. Bergeser. Itu berarti konsentrasinya tambah banyak. Konsentrasi tambah banyak yang bergeser itu. Karena di soal ini kasusnya adalah dinaikkan, kemudian dia bergeser ke reaksi endotermis A tambah B, maka di sini konsentrasi A sama B ini tambah banyak. Nah, kan tadi saya bilang yang di rumusnya KC, konsentrasi A tambah B tambah besar. Coba ya secara logika kalau misalkan kita menggunakan angka. Antara 1 per 2 dengan 1 per 4. Nah itu lebih besar siapa? Kan setengah kan pastinya kan? Pembagi yang lebih besar itu akan menyebabkan nilainya lebih kecil. Pembagi besar itu akan mendapatkan hasil hitung lebih kecil. Makanya ini tadi hasilnya adalah KC2 kurang dari 2,5. Jadi hasilnya lebih kecil. Endoterm suhunya diturunkan. Ya, itu kalau dari ciri-cirinya, karakteristik reaksinya ya. Endoterm itu suhunya turun. Suhu turun. Itu dari karakteristiknya, ciri-cirinya. Tapi kalau dari pengaruh suhunya ini, itu kebalikannya. Gimana ya logikanya? Kacanya itu mengeraksi yang eksotem.
Iya, tetap. Ya, tetap menggunakan reaksi yang isotem. Jadi kita harus menyesuaikan dengan soalnya. Nggak boleh kita bolak-balik sendiri. Tadi pergeserannya, ini saya yang di atas, ini tuh hanya menjelaskan secara logisnya saja ya. Mana sih yang, kenapa sih kok di situ ada reaksi exo, kemudian dia bergeser ke endo, gitu. Jadi saya hanya menjelaskan itunya. Tapi kalau di soalnya, ya kita tetap harus menggunakan reaksi yang ini. Nggak boleh dibolak-balik. Ini nanti hanya menentukan apakah dia bergeser ke kanan, ke produknya ini, atau ke kiri, ke reaktannya. Bentar, tadi endoterm suhunya diturunkan ya. Gini. Sistem. Ini ke lingkungan. Kalor. Kalau exo itu kan melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Berarti di situ kan terjadi kelebihan kalor. Terjadi kelebihan kalor ya. Kalornya itu terlepas. Maka dan reaktan produk. Kalornya banyak ini berarti. Ini exo. Tadi suhu naik ya. Ini exo kan suhu naik. Suhu naik itu karena kalor naik di sini. Kalor banyak. Ini dari segi lingkungan ya. Dari segi lingkungan. Lingkungan. Ini kalor sedikit. Nah, ketika suhu naik ya. Di sini kan kalornya sudah banyak. Kalau misalkan suhu naik ditambahkan kalor lagi, ya nggak boleh gitu. Jadi setimbang namanya setimbang itu kan sama. Makanya kalau suhu naik dia akan bergeser ke kalor yang lebih sedikit. Sini suhu naik. Suhu naik ini kan sama dengan ditambahkan kalor ya. Karena si produk itu kalornya sudah banyak, makanya dia tidak akan bergeser ke produk lagi, nggak akan bergeser ke kanan. Kayak di sini kalau suhu naik, dia akan bergeser ke kiri yang kalor sedikit. Yang kalor sedikit. Sama seperti konsentrasi kan, kalau konsentrasi kita tambahkan itu kan bergeser ke yang tidak ditambahkan. Kalau dikurangi bergeser ke yang dikurangi itu sendiri. Itu konsep dari setimbang. Setimbang itu harus sama, tidak boleh ada yang begitu berlebihan. Ketika di sini ditambahkan kalor, yang ditambahkan adalah produknya, nanti kalornya di sini semakin banyak, semakin numpuk. Jadi nggak setimbang nanti. Kayaknya dia bergesernya ke kalor yang sedikit ini. Bergeser ke arah kiri. Gitu. Kalau suhu turun kan berarti dia kalornya yang dikurangi. Kalornya minus. Yang R di sini kan kalornya sudah sedikit. Kalau sedikit dikurangi tambah sedikit ya. Makanya yang dikurangi itu adalah kalor banyak. Ini kalor yang dikurangi. Dikurangi. Makanya kalau suhunya turun, suhunya diturunkan ya. Suhunya diturunkan, itu dia akan bergeser ke P. Tuh, ini tinjauan dari exo. Bagaimana kalau tinjauan dari endo? Endo kan berarti yang banyak itu di reaktannya. Di sini kalor banyak. Kemudian dia menjadi produk. Produknya kalor sedikit. Kita bedakan warnanya. Ini reaksi endo. Ketika suhunya naik, T-nya naik, maka dia ditambahkan kalor. Ditambahkan kalor ke yang mana? Ke produknya. Ke produknya, sehingga produk ini yang
arah kesetimbangannya mengarah ke produk. Arah kesetimbangan ke produk. Sedangkan ketika suhunya itu diturunkan, maka dia kalornya dikurangi. Yang dikurangi siapa? Yang dikurangi adalah kalor banyak. Maka arah kesetimbangannya itu menuju ke setan. Jadi gitu konsepnya ya. Ingat-ingat, setimbang. Setimbang itu berarti setara ya. Tidak ada yang terlalu banyak, tidak boleh ada yang terlalu sedikit. Dari situ. Kalau misalkan lupa, diingat-ingat konsepnya ini saja. Nggak terlalu perlu menghafal, tapi kita harus memahami di sini ya, di faktor keseimbangan ini. Oke, sudah menjawab ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke esai. Entah ya, ini tahun ini masih pilihan ganda sama esai atau esai semua? Kalau dulu di tahun saya, pasti selalu esai semua. Pernah ada pilihan ganda ini. Ini baru tahun kemarin, tahun 2020. Soal 2020 Januari. Oke, kemudian nomor satu. Masa amonium sulfat yang harus ditambahkan. Pilgen esai dan ETS kemarin. Oh, ETS kemarin jenisnya masih sama seperti ini ya. Ya, semoga saja ya mirip-mirip yang kita pelajari ini, nggak jauh-jauh ya. Kemudian untuk yang esai, ini soalnya saya kira ada yang kurang ya. Di sini larutan 0,1 molar apa ini? Ini kita tambahkan saja NH3. Di si basanya amonia. Nomor satu, coba yang diketahuinya apa saja ini? Baik, kita lebih terstruktur, diketahui volume dalam 500 ml larutan. Volume larutannya adalah 500. Ini harus kita ubah menjadi liter, jadi 0,5 liter. Kemudian konsentrasinya adalah 0,1 molar. Untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 9. pH-nya harus 9. Nah, ini kan berarti penyangga basa. Tadi penyangga mengikuti siapa? Mengikuti yang lemah. Kalau penyangga basa, berarti basanya yang harus lemah. Basa lemah. Jadi tadi benar ya, NH3 itu si basa lemah. Kemudian, garamnya dalam bentuk apa? Garamnya dalam bentuk CH3 COO NH4. Amonium siapa tadi? Oh, amonium sulfat ya. Amonium sulfat berarti NH4 dua kali SO4. Ini bentuk garamnya dia. Ini campuran basa lemah dan juga garam. Kalau kita reaksikan mula-mulanya, ini NH3 di dalam larutan ya. Berarti NH3 ditambah H2O nanti akan menjadi NH4OH. Ini bentuk basanya. Setelah menjadi larutan, NH4OH ini akan bereaksi dengan H2SO4, asam sulfat. Maka kemudian NH4 akan bereaksi. Ion positif akan bereaksi dengan negatif. Negatif akan bereaksi dengan ion positif. Jadi di sini NH4 dua kali SO4 ditambahkan dengan H2O. 2H2O ya, 4 ini dua kali. 4, O-nya 2. Oke, sudah sesuai. Ini rumusnya. Kalau dia penyangga basa mengikuti basa lemah, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumusnya si OH min. Jadi rumus OH minus. Bagaimana rumus OH min untuk penyangga basa?
sini kan KB ya. KB dikali dengan mol basa. Mol basanya dibagi dengan mol garam dikali valensi garamnya. Ini karena ada dua. Valensi garamnya ada dua. Nanti N-nya sama dengan 2 ini. KB-nya berapa KB-nya? Oh, KB-nya nggak diketahui. Oh, KB-nya sudah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Kemudian mol basanya. Tadi berapa mol basanya? Mol basanya kita harus menghitung melalui V kali M ya. V larutan dikali M basa. Dibagi dengan mol garam. Mol garamnya kita belum tahu. Jadi ditulis saja. Mol garam dikali valensinya adalah 2. OH minnya berapa? OH minnya bisa kita cari dari pH. Kan tadi pH-nya 9, maka POH-nya itu sama dengan 5. Karena POH-nya sama dengan 5, maka OH minnya adalah 10 pangkat min 5. Ini kita masukkan 10 pangkat min 5. Kemudian kita hitung. Oke, 1 ya. Volumenya tadi 0,5. Kemudian konsentrasi basanya adalah 0,1. Jadi 0,1 X dikali 2. X-nya di sini adalah 0,05 dibagi 2. Sama dengan 0,025. X-nya ini tadi nilainya apa? Mol garam ya. Tetapi yang ditanyakan adalah massanya. Massa gramnya. Berarti kita bisa mencari massa si X. Massa garam ya, itu dari X dikali MR. X-nya 0,025, kemudian MR dari amonium sulfat, 132 ya, amonium sulfat. Sudah, Bu. Ini ya, MR-nya amonium sulfat itu 132. Jadi 0,025 kita kalikan dengan 132 akan menghasilkan 3,3 gram. Kita lihat hasilnya. Jadi hasil massa garamnya adalah 3,3 gram. Kita lanjutkan dulu ya. Nomor 2, pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan sehingga suhu air naik dari 25 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air 1 gram per mililiter dan kalor jenis air 4,2, hasil delta H reaksi adalah delta H. Ini bisa kita cari. Ini kan ada kalor jenis ya, ada kalor jenis, kemudian perubahan suhu. Maka reaksinya adalah kita akan gunakan rumus yang delta H sama dengan Q per mol. Hasil delta H reaksi pemanasan tersebut adalah kita cari G-nya dulu aja. Molnya kok enggak ada itu seperti ini ya. G sama dengan M kali C kali delta T. M masanya belum diketahui, jadi kita hitung dari rho sama dengan M per V. Masanya berarti rho kali V.
Dikali C kali delta T. V-nya, volumenya tadi 3 liter, berarti kan 3.000. Karena di sini massa jenisnya 1 gram ya. 1 gram per mililiter, kemudian kalor jenisnya juga dalam bentuk gram. Jadi volumenya ini harus kita sesuaikan dengan mililiter, massa jenisnya. Mililiter dikali 1 gram per mililiter, kemudian C-nya 4,2 joule per gram per Kelvin. 4,2 joule per gram Kelvin. Kemudian delta T-nya, karena di sini selisih ya, karena selisih, itu tidak perlu kita ubah menjadi Kelvin, tapi langsung kita kurangi saja. Itu nanti langsung bisa kita gunakan sebagai Kelvinnya. 25, 72 kurangi 25. 72 kurangi 25 berapa? 72 kurangi 25, 12, 57, 4, 47 ya. Benar nggak? Nanti di koreksi ya, misalkan kurang tepat menghitungnya. Ini 47 Kelvin, karena selisih ya. Selisih kita bisa mengubah satuannya masing-masing. Oke, Kelvinnya kita coret, kemudian gramnya kita coret juga, mililiternya kita coret. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai, kalau ada yang bawa kalkulator lebih cepat, dibantu menghitungkan 3.000 dikali 4,2 dikali 47, 592.200. 592.200 joule atau 592,2 kilojoule. Ini baru hasil Q-nya. Ini cari delta H-nya. Sudah ya. Q-nya kayaknya ini yang ditanya. Ditanyakan kalor ini sepertinya. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3 terkait dengan Bu, boleh izin bertanya? Ya, silakan, silakan Fajri, bagaimana? Ingin bertanya tadi yang masih nomor 1. Kan kalau di kuliah ini diajarin larutan buffer, kalau kelas saya itu pakai persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Nah, terus dari tadi kalau yang buffernya itu kalau nggak salah persamaan yang diajarin KS di pas saat SMA gitu. Nah, untuk persamaan Henderson sendiri dipakainya itu saat kayak gimana ya? Pas kasusnya kayak gimana gitu. Henderson Hasselbalch. Yang ada PKA ditambah log basa konjugat per asam pH-nya gitu. Coba ulangi, PKA ditambah log konsentrasi basa konjugat dibagi konsentrasi basa konsentrasi asam. Ini rumus pH-nya. Oh, iya. Saya jadi bingung makanya saat kapan. pH sama dengan PKA ditambah log 10 dari amin HA asam. Ini kan langsung dapatkan pH. Nah, tapi kan tadi saya ngitungnya dari H plus dulu ya. Kalau diturunkan nanti hasilnya akan sama saja. Nah, tadi kan H plus. H plus sama dengan KA kali. Salah yang hitungnya ya? Berapa yang benar?
kalian hitung, ini saya coba turunkan rumusnya ini. Mol garam. Nah, kan awalnya gini, ketika kita menjadikan bentuk log, jadi ditambahkan log semuanya ya, min log. Kalau rumusnya pH itu kan min log H+. Oke, okay. Jadi di sini kita tambahkan semuanya min log. H+, min log, ini Ka, kemudian ada mol asam, mol garam. Nah, ingat di matematika kalkulus atau apa ini pelajarannya log-log. Kalau log perkalian itu kan kita jadinya bisa ganti tambah kan, ditambah. Jadi min log nanti H plus sama dengan min log Ka min log mol asam per mol garam. Oke, min log H plus tadi apa? Min log H plus adalah pH. Min log Ka itu pKa. Kemudian ini kan seharusnya min log mol asam dibagi mol garam. Tapi kita juga bisa menyatakannya dalam bentuk yang berbeda. Jadi negatifnya ini kita jadikan pangkat. Kan positif. Oke, Bu. Ini soal terakhir, Bu. Mol G. Negatifnya jadikan pangkat. Jadi negatif 1. Kalau negatif kan berarti kita bisa balik ini ya. Jadi pKa ditambah log mol G dibagi mol A. G-nya itu ionnya akan dari mol amin dibagi mol asamnya adalah mol HA. Gitu. Jadi sama aja. Mau kita gunakan Henderson langsung atau kita menggunakan H plusnya dulu itu sama saja. Keduanya itu merupakan turunan rumus. Oke deh. Terima kasih banyak ya, Mbak Aimatu. Ya, sama-sama. Oke ya, saya mohon maaf sekali. Ini hanya bisa membahas beberapa soal saja karena saya sudah ditunggu Ibu Dekan sudah lama tadi. Ya, mungkin nanti kalau ada yang masih belum difahami bisa ditanyakan ke panitianya, nanti bisa disampaikan ke saya, bisa saya bantu jawab ya. Ini nanti soal-soalnya dan catatannya bisa saya kirimkan ke panitia, nanti bisa disebarkan juga ke kalian ya. Oke, cukup. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya saya bisa berbagi dengan semuanya. Ini mahasiswa baru ya. Semoga kerasan di ITS dan lancar kuliahnya ke depan-depannya. Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Nanti kalau dilanjutkan silakan. Saya mohon undur diri ya panitianya ya. Oke Mbak, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, mungkin yang pengen ikut acaranya PMII, setelah ini juga ada acara doa bersama dan juga pembacaan istighosah. Untuk moderatornya saya serahkan ke sahabat Rofik ya. Sudah ada di sini atau belum? Oke, sudah ada. Monggo sahabat Rofik silakan. Baik, terima kasih Mas Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi arsala ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Perkenalkan teman-teman, di sini sahabat-sahabat sekalian dan juga mahasiswa baru. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq Garyanto, dipanggil Rafiq. Di sini diamanahkan sebagai moderator yang memandu sesi doa bersama dan pembacaan istighosah pada kesempatan ini. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa kita telah berusaha bersama ya, yang mahasiswa baru telah melaksanakan tutor matematika, kimia, fisika. Mungkin yang mahasiswa yang lain, yang semester lain sudah belajar masing-masing gitu ya. Dan sudah kita belajar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk
persiapan menjelang IAS. Akan tetapi ini teman-teman, yang perlu kita ingat lagi juga bahwa ada salah satu usaha yang tidak lupa kita, yang juga penting dan tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah doa. Kita perlu ingat nih dan ketahui kembali bahwasanya itu merupakan bagian dalam setiap usaha manusia agar lancar ke depannya. Oke, mungkin kita langsung aja teman-teman. Untuk kesempatan doa bersama ini akan dipimpin oleh Ketua Komisariat Demis, yaitu Mas Sahabat Bahtiar Sudibyo. Apakah sudah hadir Mas Sudibyo? Assalamualaikum Mas Bahtiar. Sepertinya belum hadir di sini Mas. Mas Bakhtiar. Siap-siap Mas. Oke, siap. Mohon ditunggu nggih teman-teman. Mungkin sambil menunggu Mas Sahabat Bakhtiar, saya ingin mengingatkan sedikit bahwasanya pentingnya doa itu ketika Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 di mana artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi menggambarkan luar biasanya doa ini teman-teman. Jadi mari kita mulai doa ini. Kita tunggu Mas Sahabat Bakhtiar. Tes gimana? Oke, sampun ada nggih pakai agen Zoom-nya Mas Izan. Assalamualaikum Mas Sahabat Bakhtiar. Waalaikumsalam. Cek. Assalamualaikum Sahabat Bakhtiar. Waalaikumsalam. Masih kecil mas suaranya nggih. Cek apa? Sudah baik-baik saja. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Sepertinya Mas Sahabat Bakhtiar masih menyiapkan buat terdengar mic-nya. Oke. Assalamualaikum Mas Bakhtiar. Sudah bisa kah? Oke, apakah sudah lebih baik? Terdengar mas, tapi masih kecil mas. Oke, apa? Mohon ditunggu nggih sahabat-sahabat sekalian.
Oke, saya pindah lagi ya. Nah, jelas Mas. Oke, aman sahabat sahabat. Pripun Mas kabarnya? Tanya kabar juga, ya alhamdulillah khair khair. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabati, langsung saja kita mulai sesi pembacaan istighosah dan doa bersama kali ini kepada sahabat Bakhtiar Sudibyo, kami persilakan. Tapi kalau boleh terbuka. Oke, ayo monggo dilanjutkan. Oke, Mas. Sahabat ini, mari kita mulai doa kali ini. Kepada Mas Bakhtiar Sudibyo, kami persilakan Mas. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya pada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Segala usaha yang kalian lakukan, kita sempurnakan pada yang lebih tahu segalanya. Jadi doa ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita usahakan itu benar-benar dilengkapi dengan doa ini. Oke, untuk pembacanya kita baca istighosah dan sisi sebentar ini. Ya, kalau kalian perhatikan di layar ini, itu jumlahnya banyak sekali ya, ada yang 129, ada yang 300, tapi mungkin itu tidak semuanya kita baca, jadi kita baca beberapa, jadi mungkin nggak lama, tapi sepentingkan hati kalian, sepenting ikhlas, itu mungkin akan lebih kerasa manfaatnya. Oke. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhadinya walikulniyatin sholihah ila khutbatin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswaji wa birati wa ahli baiti syairillah umul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kami ialah hadratin ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa amil wal musannifin wa mukhlisin wa mujahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin min sayyidina maulana Syekh Abdul Qadir Jami radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan hajatina wa hajatiku. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in innas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala manja'a minallahi illa ilaihi. La haula wala manja'a minallahi illa ilaihi. La haula wala manja'a minallahi illa ilaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Allah ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Sami'u, Ya Basiru, 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 Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq, Ya Mubdi'u, Ya Khaliq. Ya Hafidhu, Ya Nasiru, Ya Wakilu, Ya Allah. Ya Hafidhu, Ya Nasiru, Ya Wakilu, Ya Allah. Ya Hafidhu, Ya Nasiru, Ya Wakilu, Ya Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Birahmatika Astaghis. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fattahat ila di adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fattahat ila di adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Fattahat ila di adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil fadl wa tafarju bil kurb wa tuqadu bil hawais wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim ya istashqal ghamamu bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lafati wa nafasin bi adadi kulli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqwana biha innaka ala darajat wa tubalighuna biha rusul ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal imamat. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Badi, Ya Badi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa Ilahana wa Sayyidana Anta Maulana Fansurna ala Qawmil Kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya Rabbana wa ilana wa syaridana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Fasyamtukum bil khayul kayum bil ladhi la yamutu abada. Fadafangkum su'a bi al-flaku la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adhim. Fasyamtukum bil khayul kayum bil ladhi la yamutu abada. Wadafangkum su'a bi al-flaku la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adhim. Sembukulil khayul qayyumil ladhi la yamutu abada wadafaka musyua fi alfila fila hawla wa la quwata illa billahi la alim. Alhamdulillahi ladhi an'ama alayna wa adana ala dinil islam. Alhamdulillahi ladhi an'ama alayna wa adana ala dinil islam. Alhamdulillahi ladhi an'ama alayna wa adana ala Islam. Bismillah ma sya Allah la yasrifu khayra illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حزما تحيالك سألتك يا غفار عفوا وتوبة Wabil qahri ya qahru hukman tahayyalan sa'altuka ya ghafaru afwan wa taubatan wabil qahri ya qahru hukman tahayyalan ya jabbaru ya qahru ya talbadu syurdu haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wa muslimina ya jabbaru ya qaharu ya dal badi syadid haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wal muslimina wa ta'ala wa alal muslimin ya jabbar ya qahhar ya dal badi syadid haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wal muslimina wa ta'ala alaina wa alal muslimin barakatul fatihah. Monggo ditata hati ini sebelum kita berdoa, diluruskan niatnya, singkirkan semuanya semata-mata pamrih kita selain kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, afirin. Ya Rabbana lakal Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah
ayatika kama nawwatal ardha bi syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya rahmanir rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tuwalli walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syirik Fatiha. Antun matruun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Bakhtiar Studio karena telah memimpin sesi istighosa dan doa bersama kita pada kali ini. Baik teman-teman, karena sudah doa bersama nih, mungkin untuk sesi doa bersama ini dapat kita akhiri. Berolahraga di pagi ini terus berlari tanpa kelelahan. Demikian sesi doa ini, semoga kita dapat keberkahan. Mungkin itu, dan semoga nanti ke depannya ketika EAS atau mungkin kegiatan lainnya kita diberi kelancaran dan juga semoga mendapat berkah darinya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut nanti diskusi atau ngobrol santai saja. Baik, untuk sesi doa ini kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin Zoom. Admin Zoom-nya Don.